Oke teman-teman, semboyan 35 sudah terdengar, akan melintas kereta api Kamandaka. Sudah terlihat ya. Oke, kereta api Kamandaka, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Laspro, semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, untuk hunting kita kali ini ya, ini Kang Laspro sedang berada di sebelah barat Tumiang area ya teman-teman. Dimana untuk siang hari ini cuaca sangat ekstrim ya teman-teman, sangat panas, cetar, membahana. Wow. Dan ini di belakang agak backlit ya, karena panasnya yang cetar membahana. Kemudian untuk bukit di tengah-tengah lintasan Tumiang area juga sudah mulai mengering ya. Wow, sangat terik sekali teman-teman. Dan kereta apa yang akan melintas ya untuk siang hari ini? Dan Kang Laspro abadikan, tonton videonya ya sampai selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kereta api Bengawan sudah terlihat. Kereta api Bengawan ya, baru saja berpapasan dengan kereta api Taksaka. Tengah-tengah Bukit Tumiang area. Mantap, surantap. Oke, semoga selamat sampai tujuan untuk kedua kereta. Selanjutnya akan segera melintas ya, kereta api Joglo Semar Kerto. Kereta api Joglo Semar Kerto dari Solo Balapan, Semarang Tawang Bang Jateng, Tegal Purwokerto kembali ke Solo Balapan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sambil menantikan ya kereta api selanjutnya yang akan melintas. Ini sedikit informasi juga, ini regu jalan dan jembatan ya, yang sudah mulai membenahi untuk jalur lengkung-lengkung. Dan kita bisa lihat di sana, di panas terik matahari yang cetar membahana ekstrim seperti ini ya teman-teman. Tapi mereka tetap menjalankan tugas dengan baik di terik panasnya matahari ya. Inilah orang-orang di balik layar ya teman-teman.
tanpa mereka perjalanan kereta api juga kurang maksimal ya, karena ini yang merawat jalan. Kita lihat di sana ya, lagi jungkit-jungkit rel. Wow, wow, wow. Semoga diberi kesehatan ya teman-teman, dan juga kelancaran untuk para teman-teman dari Regu. Mantap, semangat. Kereta api selanjutnya ya, kereta api Argo Lawu. Masih ngeden di sana ya teman-teman, kereta api mewah Argo Lawu bekerja keras menanjak di area ini. Asisten masinis menyapa ya, mantap surantap. Oke, dari Solo Balapan ya, tujuan akhir stasiun Gambir. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Ada ibu-ibu teman-teman lagi turun, kemudian ini di atas ada yang lagi hunting juga. Kita lihat coba. Sepertinya Pak Agus Safara Elvaning ya, pakai payung, pakai tripod. Wow, wow, wow. Saya di sini Pak Agus. Akan nyebrang ini ibu-ibu yang tadi teman-teman, perempuan, tapi karena satu-satunya aset jalan ya, dari seberang ya harus melewati rel ini ya teman-teman. Hati-hati ibu, jangan lari. Kasihan juga karena di samping jembatannya tidak ada area untuk pejalan kaki ya. Tuh, waduh, jangan lari bu, nanti jatuh tiba. Waduh, kasihan banget. Kereta masih jauh bu, di belakang Argo Lawu masih jauh. Kalau tidak ketel ya berarti kosong ya, nanti aja adanya lagi masih lama. Paling dari arah sebelah ini sebentar lagi akan melintas Fajar Utama Yogyakarta yang dari Pasar Senen. Wow, hampir nyampe teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihan juga ya, harusnya di pinggiran ada aset untuk pejalan kaki untuk warga, karena satu-satunya jalan untuk arah dari sebelah sana ke sini hanya lewat jembatan rel ini ya teman-teman. Wow, sudah panas, lari-lari. Wow, 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 perjuangan, mantap, semangat ibu-ibu. Oke, kereta api selanjutnya sudah terdengar. Sepertinya ini kereta api Pertamina ya teman-teman. Oh iya betul.
sangat-sangat bekerja keras ya di trek menanjak. Kereta api KTL Pertamina, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dari Maos tujuan akhir, stasiun Tegal Larangan. Kereta api Fajar Utama, Yogyakarta. Mengalami keterlambatan sekitar 2 atau 3 menit ini teman-teman. Sinisnya lagi kepanasan sampai bajunya tadi kancingnya dibuka. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api Sawunggali dari Pasar Senen. Kereta api Sawunggali terkena sinyal teman-teman, lihat. Wow. Berhenti di sana ya, karena untuk sinyal masih belum boleh masuk, karena tadi untuk kereta api Fajar Utama Yogyakartanya mengalami keterlambatan, mungkin belum masuk ke stasiun berikutnya ya, jadi ini terkena sinyal tunggu. Nah, itu berhenti di sana. Nabrak sinyal ini. Oke, kereta api Sawunggali baru saja melintas dan sekaligus ya mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi ya, warga sekitar berlarian.